إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Inna asdaqal hadith kitabullah wa khairahadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdathatuhal wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah Ma'asiral muslimin rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun agak dingin tetapi kita tetap diberikan semangat oleh Allah Ta'ala Untuk menghadiri majlis Taklim Mudah-mudahan ini menjadi wujud daripada keimanan yang ada pada kita InsyaAllah amin Karena orang beriman itu akan senantiasa Mencari nasihat Agar supaya hati kita ini menjadi lunak, menjadi lembut sehingga akan mudah untuk diajak mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagai wujud daripada amal salehnya. Kemudian marilah kita lanjutkan kajian kita. Kemarin di dalam brosur sudah sampai di halaman 99 di poin pertama dari poin C ayat dan riwayat yang berkaitan Nomor satu ayat lain tentang orang yang beramal dengan riak Sudah selesai dibahas kemarin Lalu kita lanjutkan poin yang kedua Yaitu Ayat tentang iblis atau syaitan Yang senantiasa menggoda dan mengganggu manusia di brosur yang pertama di surat An-Nisa ayat 60 baginya yang punya brosur di halaman 99 yang tidak punya brosur dibuka mushafnya di ayat 60 dari surat An-Nisa ini surat yang keempat kita baca dulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Yuridu na'iyata hakamu ilat tahuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitan ay yudillahum dalalan ba'ida Alam tara alam adakah belum Adakah tidak Taro kamu melihat Muhammad Ila kepada aladinah orang-orang yang Yaz'umuna Mereka menyangka Annahum bahwasanya mereka amanu mereka telah beriman bima dengan apa-apa yang unzila diturunkan ilaika kepada kamu Muhammad yakni Al-Qur'an wama dan apa-apa yang unzila telah diturunkan Mingkablikan dari sebelum kamu Muhammad. Yuriduna mereka menginginkan. Yuriduna mereka berkehendak. An bahwasanya ya kamu mereka berhukum. Ya taha kamu mereka berhukum ilat tahuti kepada tahut ilat tahuti kepada wa wakod dan sungguh omiru mereka telah diperintah ayak furu bahwasanya mereka itu mengkufuri bihi dengannya dengan wa yuridu dan menghendaki asyaiton as syaitan itu an bahwasanya yudillahum dia syaitan itu menyesatkan mereka Dolalan dengan kesesatan baik dan yang jauh. Di ayat yang pertama kali dicantumkan di dalam brosur, berkenaan dengan bahwa syaitan itu senantiasa menggoda dan mengganggu manusia. Di ayat ini Allah Taala jelaskan bahwa ayat ini asalnya sebab nuzulnya sebagian diriwayatkan di dalam tafsir juga dimuat di sana bahwa terjadi perselisihan antara rojulun minal munafik seorang laki-laki dari kalangan orang munafik orang yang hatinya sakit orang yang ragu-ragu kepada Islam meskipun dohirnya Islam orang menafikan begitu warojulun minal Yahud dan dan seorang dari kalangan Yahudi lah karena berselisih mereka kemudian mengajak untuk mencari jalan tengah orang Yahudi mengatakan Yahud, ila ahli dinika. Aku akan mengajak kamu untuk berhukum dalam persoalan dalam masalah ini kepada ahli dari agamamu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Yahudi mengetahui li a'lamu annahu la yakbalur riswah saya tahu bahwa orang dari kalangan ahli dinmu, yakni Muhammad itu tidak mau kepada suap, tidak mau kepada riswah. Jadi hukum di sana pasti hukumnya akan adil, karena tidak akan memihak orang yang mau bayar. Dia akan berdiri di tengah, kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikalahkan benar. Tetapi apa sebaliknya orang munafik menjawab Waqal munafik Orang munafik itu menjawab Uhakimuka ilal yahudi Walal il yahudiyun Aku akan mengajak kamu Untuk berhukum ya, Mencari Mencari keputusan Kepada seorang yahudi Minhum Ka'ab ibnu Ashraf Dari salah satu mereka Itu adalah Ka'ab Ashraf Ini adalah tokoh yahudi ya. Alima annahu yaqbalu riswah bahwa dia itu mau menerima riswah, menerima sogok, menerima ya. suap. Jadi malan sebaliknya orang Yahudi minta supaya kita dihukumi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi orang Islam yang akhirnya Islam ya maka dikatakan munafik dalam tafsir dia malah minta berhukum kepada seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Asraf lah karena tidak menemu jalan temu dari permasalahan Inahu itu tadi kemudian Fashtolaha sekarang kita cari jalan tengah, cari jalan damai saja Ayataha kamu ila kahinun min juhainah jadi kita minta hukum saja kepada seorang dukun dari Juhainah. Jadi, kepada Nabi Muhammad tidak mau orang Islamnya malah kepada Yahudi ya. terus orang Yahudi ini mau kepada Islam kepada Muhammad kan gitu terus karena keduanya tidak ketemu malah minta berhukum kepada seorang dukun dari Juhainah dari suku Juhainah Fa'angzalallah maka kemudian Allah menurunkan ayat ini Jadi kemudian Allah Taala menurunkan alam taro ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika ini munafik Adakah kamu belum melihat Muhammad adakah kamu tidak melihat ke tidaklah kamu Muhammad melihat ilal ladzina yazumuna kepada orang yang mereka itu menyangka annahum amanu bima unzila ilaika dia itu beriman menyangka dirinya beriman mengimani apa-apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Wa ya. ma unzila ila unzila min qablika dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, yakni dari kalangan ahli kitab dalam persoalan ini adalah Yahudi, ya, kitabnya Taurat kan gitu. Yuriduna ayataha kamu ya ila tauhid karena tidak menemukan jalan tengahnya kepada orang Yahudi maunya kepada Muhammad tidak diterima oleh orang munafik ya, orang yang dahirnya Islam ya. kemudian orang yang ngaku Islam tadi minta dukumi kepada seorang Yahudi dan juga tidak diterima oleh orang Yahudi sendiri ya, gitu. malahan minta berhukum kepada seorang dukun ila Ya, Lalu nah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang kalau di dalam tafsir dikatakan ya salah satunya di sofatu tafsir apa sih yang dinamakan tauhud itu ya itu kuluma ubida min dunillahi tiap-tiap sesuatu yang disembah selain Allah warid warodia dan berdiarido bil ibadati dengan ibadah dengan ibadah kepadanya jadi segala sesuatu yang disembah yang diikuti selain Allah taala itu tauhid. Apapun juga hukum, apapun juga bentuknya. Bisa itu hukum, bisa itu budaya, bisa yang lainnya. Itu namanya tauhid, ya. Dari segi bahasanya sendiri tauhid itu kan sesuatu yang nyimpang, ya, yang melampaui batas, toho kan gitu mengajak orang untuk melampaui batas yakni batas kebenaran itu dinamanya tauhid ya. Kalau itu wujudnya hukum ya hukum itu jadi tauhid, kalau itu wujudnya manusia tokoh ya atau pemimpin ya dia tauhid. Ya, jadi sifatnya umum. Kullu ma uh, ubidah min dunillah ya. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah taala disembah itu artinya diikuti, dianuti apa saja yang datang dari dia baik itu salah ataupun benar. Jadi kalau ada seorang pemimpin menyuruhkan anak buahnya ya, harus samina wa meskipun itu dalam persoalan-persoalan yang menyalahi aturan Allah ya dia tauhid dalam hal itu. Nah, kemudian kaitannya dengan Judul dari apa yang disampaikan di, di brosur ini adalah bahwa syaitan itu senantiasa menggoda dan mengganggu manusia. Ya. Itu di akhir kalimat ayat 60 dari surat Anisa itu wa syaitanu ayyudillahum dan syaitan itu mengendaki kepada mereka, ya, menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Artinya bahwa segala sesuatu persoalan Yang nanti tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Itu adalah persoalan yang menyesatkan ya. Meskipun itu yang namanya Kiai Tetapi moh kepada aturan Allah gitu. Atau tokoh yang tidak mau kepada aturan Allah Ya itu dia adalah termasuk daripada temennya syaitan laknatullah ya Ini Allah taala sendiri yang mengatakan seperti itu. Yang pertama persoalannya disebutkan kemudian di kalimat terakhir disebutkan wa yuridu syaitanu ba'ida. Syaitan menghendaki kepada mereka untuk jadi sesat dengan kesesatan yang yang jauh kalau kita kaitkan dengan asbabun nuzul ya kalau kita kaitkan dengan asbabun nuzul di sini bahwa orang tidak mau berhukum dengan hukum Allah taala tidak mau berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya mereka itu tersesat dengan kesesatan yang jauh lalu kita lihat di surat yang sama surat an-nisa di ayat 65 kita akan tahu ya di sana disebutkan Fala dan tidaklah maksudnya di sini demi pemeliharamu Muhammad la minuna tidaklah mereka itu beriman hatta yuhakkimuka sehingga mereka itu berhukum kepada kamu Muhammad fima pada apa-apa yang saja syajarobainahum berselisih berselisih di antara mereka Hemalaya jitu kemudian mereka tidak mendapati fi'ang fushim pada diri diri mereka harojan dalam keadaan keberatan mimma kodoita dari apa apa yang engkau tetapkan hukum tadi wayusalimu dan mereka itu menyerahkan sepenuhnya tasliman dengan penyerahan. Jadi, orang itu dikatakan belum beriman kepada Allah Ta'ala ketika mereka itu tidak mau mengembalikan segala persoalan yang ada di dunia ini kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena waktu itu Nabi Muhammad masih menerima wahyu, kalau ada perselisian, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ya, sebagaimana ayat ini berselisih kemudian malam mereka tidak mau mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya justru mereka mengembalikan kepada dukun dan itu di sini dikatakan fala warobika layuk minu ya, layuk mereka tidak beriman <tuh hati dan menimu> mereka tidak beriman kalau Islam mungkin ya Islam tapi bukan iman ya karena apa ada tahapan-tahapan ya orang itu menjadi iman tidak kemudian amanah wahum la yuftanun ya gitu ya saya mengaku beriman gitu ya mereka mengaku beriman tidak ada ujian oh ada diuji dulu iman itu perlu pembuktian ya kalau dalam hadis sahih bukhari dikatakan al imanu al amal iman itu adalah amal dibuktikan dengan amalan-amalan kalau orang aku Islam ya cuman ngaku saja salat ya tidak zakat ya tidak cuman KTP-nya saja yang Islam, ya dia belum iman. Iman itu perlu pembuktian. Dengan mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah, orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu, itu perlu ada pembuktian, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditepati. Dengan mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah orang harus sholat. Dengan mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah orang harus membayar zakat, harus berhaji, ya harus mau tolabul ilmi harus mau jihad wisabilillah konsekuensinya banyak dengan pengucapan asyhadu alla ilaha illallah ya, termasuk juga dalam muamalah dalam bergaul dengan sesama manusia ketika terjadi perselisihan ketidakcocokan dalam suatu persoalan maka dikembalikan kepada Allah dan rasulnya ayat 65 di surat Anisa ini asalnya adalah perselisian dalam soal pengairan. Ya. Ada seorang Ansor ya, dengan orang Yahudi ya, berselisih dalam soal pengairan, asalnya kan gitu. Ya. Nah, Rasulullah menetapkan hukum bahwa air itu karena jalannya itu kalau ke, ke bawah ke arah yang lebih rendah, maka yang di atas dipenuhi dulu haknya disuruh dibendung supaya aliran itu masuk ke sawah seorang ansor kan gitu dan setelah, setelah selesai secukupnya kemudian suruh melepas agar supaya yang di bawah juga bisa mendapatkan air kan gitu lalu oh apa namanya dituduh ya karena kebetulan ada kekerabatan dengan rasulullah oh, ya aja itu karena kerabat kamu dulukan gitu justru dengan ketetapan itu di, tidak diterima kemudian Rasul memberikan hak sepenuhnya kepada orang ansor tadi ya. yang tadinya secukupnya saja asal sudah basah ya untuk mempertahankan hidup tanamannya kemudian suruh melepas tetapi karena orang e, apa yang diajak berselisih tadi tidak menerima kemudian malah disuruh dipenuhi haknya orang ansor kamu sampai nah, secukupnya artinya lebih dari itu maka dikatakan di sini kemudian mereka itu menerima ya fi wa ya. Harus menerima ketetapan yang datang dari Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam dengan sebenar-benar penerimaan, tidak grundel, tidak merasa keberatan ya. Jadi kalau menerima hukum, tetapi dia keberatan, dia tidak beriman dikatakan di sini. Ya. Maka kembali kepada surat Anisa ayat 60, bahwa orang yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya dalam persoalan ini adalah kepada dukun, maka sesungguhnya mereka itu telah disesatkan oleh syaitan dengan kesesatan yang nyata kalau kita lihat dalam persoalan e, dukun ya di dalam hadis di, disebutkan bahwa syaiton mencuri dengar ya, mencuri dengar kebenaran dari khobar sama ya dari kabar dari langit sana satu kebenaran dia, sempat dia curi kemudian dicampurkan dengan 99 kebatilan 99 kebohongan jadi genap 100 Kemudian dari 100 berita, ya, 100 berita tadi, 100 persoalan tadi, satu kebenaran dan 99 kebohongan diberikan kepada dukun. Lalu dukun tadi, ya, lalu dukun tadi mem memberikan nasihat, memberikan fatwa, memberikan anjuran kepada para pasiennya, yang, itu, yang minta dubati kepada dukun tadi dengan 100 kebohongan tadi ya, jadi kebenarannya cuma satu ya, persen memang kadang-kadang karena memang di situ ada satu kebenaran yang dicampurkan dengan 99 kebohongan kadang-kadang dukun tuh ngomongnya bener gitu loh tetapi kebenaran dukun itu bukan berarti merubah ketetapan Allah tidak sama sekali ya, kebetulan saja sudah berobat kesana sana kemari bagi orang yang sakit atau dalam keadaan orang kesusahan cari rezeki kemudian pas Allah Taala sebenarnya ketetapannya kalau dia berusaha sekali lagi dia berhasil ya. karena sudah putus asa kesana tidak berhasil kesana tidak berhasil akhirnya datang ke dukun ya. datang ke dukun kemudian dianjurkan oleh dukun kamu melakukan ini nah. kebetulan tepat karena memang Allah Taala sudah akan memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi sakitnya akan disembuhkan atau rezekinya nanti akan dibuka oleh Allah Taala tetapi omongannya itu berbarengan dengan omongannya dukun kan gitu lalu tambah percaya kepada Tenan dukun itu wanu sakti mundur kan gitu ya, jadi disesatkan oleh Allah Taala seperti itu ya jadi ketetapan Allah Taala tetap berjalan ya. Ya, bisa orang terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya, masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha, ya. Jangan sampai kita mempunyai sedikit pun rasa pengin gitu ya. Datang ke dukun, ya. Datang ke dukun atau yang sejenisnya. Nanti di dalam kesimpulan ada disebutkan, ya. Dukun atau yang semisalnya, ya. Dukun-dukun di Arab sana asalnya kan dan juga dukun-dukun yang ada di tempat yang lainnya. Karena apa? Yang pertama, kalau orang itu mempercayai apa yang dikatakan dukun, dia kafir. Ya. Kafir dia. Ya, gitu. ya. Dukun di sini ada dukun-dukun bedak, ya bukan dukun pijat, bukan itu. Ya, paling tidak, paling tidak orang yang datang kepada dukun kepada, nepung, ya. dukun ya sekarang mungkin yang sejenisnya paranormal, apalagi wong pinter, <coughs> ya gitu. Terus dia baru datang ke sana dia diketahui memang tukang seperti itu tukang memberikan jampi-jampi tadi dia baru datang di sana gitu ya itu di ibadah dia selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Ta'ala sholatnya tidak diterima mungkin sodakohnya mungkin sodakoh-sodakohnya tidak diterima ya, apalagi ngajinya mungkin pas, pas itu susah terus belum ngaji ngajinya tidak diterima kan gitu itu baru datangnya saja ngimani kafir dia insya Allah itu ya hadis-hadis tentang masalah dukun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu gitu. Alaihi Wasallam kan jadi kita harus hati-hati jangan sampai kita mempercaya itu ya. bahwa kita semuanya itu adalah ciptaan Allah Allah Ta'ala sudah menetapkan ketetapan-ketetapan yang Allah Ta'ala Ta tetapkan kepada setiap individu dari kita ini maka kita harus percaya kepada Allah la ya. yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Ta'ala memberikan beban kepada seseorang itu atas kemampuannya jadi kalau orang itu diberi ujian oleh Allah Ta'ala pasti dia mampu karena Allah Ta'ala sudah tahu kemampuan seseorang itu dalam salah satu hadis diceritakan di Bukhari juga ada nanti kalau yang mau melihat di Riyadu Solihin ya itu juga ada Rasulullah membuat suatu gambar kotak ya. kemudian di, tengah-tengah di ini dikasih garis lurus yang keluar dari kotak tadi ya kemudian di dalam garis kotak tadi digaris ke arah samping ke, ya ada garis-garisnya gitu Kemudian Allah Ta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kotak yang dibikin adalah ketetapan Allah Taala ya, usia manusia. Ya. Kemudian garis ini, ini, ini adalah angan-angan manusia. Jadi angan-angannya itu lebih besar daripada umur yang, di, yang diberikan Allah Taala. Jadi usianya terbatas, angan-angannya manusia itu lebih lebih banyak daripada ketetapan umur yang di tetapkan oleh Allah Ta'ala kalau seseorang kamu pengen umur berapa? seribu tahun kan gitu. padahal usia baru 50-60, habis duduk itu bangunnya sekarang kereng -keng 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 gitu ya dan usianya sampai seribu itu sekarang kereng kereng banget gitu. <tuh>, ya. menyusahkan sakit dan lain sebagainya kan itu. Terus ada garis-garis ke arah samping Ya, di dalam kotak tadi ini adalah ketetapan setiap individu dari kita ini jadi ketetapannya hari ini dia dapat kecelakaan ya gitu ada ketetapan garis-garis yang banyak jadi bukan satu di dalam apa dalam kotak tadi ya. itu setiap kita ini ada ketetapan seperti itu menurut Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam sehingga kalau kita belum tahu kejadian apa yang bakal kita alami ya maka kita minta kepada Allah Taala, ya supaya Allah Taala menetapkan kita yang baik-baik, kan gitu, ya menetapkan kepada kita dengan ketetapan yang baik. Nih, kalau hari ini ditetapkan akan terjadi kecelakaan gitu bagi kita, maka ada dua jalan untuk ya supaya ketetapan Allah Taala yang belum terjadi tadi bisa bisa terhindar. Yang pertama kita mendoa kepada Allah Ta'ala ya mendoa kepada Allah Ta'ala karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda layarudul kodau ilat doa layarudul kodau ilat doa tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Ta'ala kecuali doa jadi mendoa kepada Allah Ta'ala pentingnya kita mendoa kepada Allah Ta'ala senantiasa tiap hari kita mendoa kepada Allah Ta'ala setiap habis sholat sholat maktubah kita kita banyak mendoa kepada Allah Ta'ala Makin banyak kita mendoa kepada Allah Ta'ala. Makin banyak kita minta kepada Allah Ta'ala. Allah makin, makin makin suka kepada kita. Tetapi bagi orang yang tidak mau minta kepada Allah. Dikatakan dia termasuk kiber. Termasuk sombong. Dia mengira bahwa apa-apa bisa diselesaikan. Dengan apa yang dia miliki. Dengan kekuatan dia. Dengan kecerdasan dia. Dengan duit dia. Merasa dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak sama sekali. Kalau Allah Ta'ala sudah ketetapkan keteta Tidak ada yang bisa menolak Ya, ketetapkan apapun juga kebaikan ya tidak bisa ditolak kalau dia keburukan juga tidak bisa ditolak kalau Allah Taala sudah tetapkan kecuali Allah Taala sendiri yang menetapkan sehingga permohonan kepada Allah Taala itu harus senantiasa di, dimohonkan kepada Allah Taala itu satu doa ya jadi kita banyak mendoa kepada Allah Taala yang nomor dua ya agar supaya ketetapan yang jelek itu bisa kita hindar kita terhindar dari kita kita dengan bersodakoh ya asodakoh As itu tarudul balak. sodakoh itu bisa menolak balak, bisa menolak suatu musibah yang belum terjadi gitu ya maka sodakoh tiap hari sodakoh jangan sampai tiap hari matahari masih terbit kita tidak pernah kita tidak menyempatkan untuk sodakoh padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sodakoh ya bahwa tiap-tiap tulang dari tulang-tulang kita ini perlu di setiap hari tulang-tulang kita berapa jumlahnya ada 360 tulang ya apa namanya yang itu yang perlu di sodakoh di, sotakohi, di sotakohi, gitu Nah kalau kita tidak pernah sodakoh ya, ya Dikirnya juga kita kalau sempat kalau pas sakit saja dikirnya gitu Atau amal solehnya bantu kepada orang lain juga begitu Ya, ya kita sempatkan ya Kita sempatkan untuk menutupi sodakoh itu Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan dua rokaat sholat duha. Ya, dari sholat duha dikerjakan dua rokaat ya minimal sampai 8 rokaat kalau ada kalau ya, ada waktu disempatkan itu agar supaya apa badan kita ini tersodakoi ya tiap-tiap ruas kita ini tersodakoi kalau kita tidak mungkin untuk sodako sampai kalau ngatus, 360 ruas yang harus kita sodakoi kok banyak banget gitu nggak? ya ya kita tetap berusaha gitu enggak? ya ya tetap, tetapi sholat duha kita kita usahakan ya agar supaya men bisa menutup ya sedekah terhadap ruas ruas badan eh, tulang tulang kita ini nah, gitu. nah, jadi itu ada dua perkara ya, yang pertama itu kita mendoa kemudian yang nomor dua kita sedekah ya kita tiap kita mempunyai eh, apa masalah sendiri gitu ya mungkin dari segi keuangan masalah dari eh, dari persoalan yang lainnya gitu tapi kita semuanya dianjurkan untuk sodakoh ya Padahal apa yang kita keluarkan kalau itu ikhlas itulah harta yang kita miliki sebenarnya. Ya. Sedangkan harta yang ditinggalkan itu untuk ahli warisnya dan untuk keluarganya. Sotakoh itu adalah harta kita yang kita celengi untuk kepentingan kita besok di akhirat. Makin orang bakhil, makin orang tidak mau mengeluarkan hartanya sekarang ini di dunia ini, maka sesungguhnya dia bakhil di akhirat. Nanti dia melarat di akhirat. Ya dia melarat. Jadi jangan dikira orang-orang yang kaya menumpuk-numpuk hartanya kan gitu, kemudian akhirnya ditinggal mati. Dia turang celaka. Kenapa? Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sangat banyak, tetapi dia tidak lakukan. Dia pilih untuk disimpan-simpan di rekening-rekening bank, ya atau dijadikan invest tanah atau emas emasan yang tidak pernah disodakoi tidak pernah dizakati nah tadi ya, orang yang tidak pernah menzakati hartanya besok akan dililit oleh ular yang besar ya kemudian dia akan dipatok-patok dengan oleh ular tadi kemudian ular tadi mengatakan annamaluka anakan kanzuka -kan kanzaka saya ini adalah hartamu dan saya ini adalah simpananmu. Ya. Ini hadis oke diliwatkan oleh Bukhari. Jadi ayolah kita perhatikan nasib kita masing-masing di akhirat. Ya. Jangan sampai kita ini di dunianya ya, di dunianya kita karena tidak tahu ilmu, tidak mau ngaji tapi sengsara besok di akhirat. Nauzubillah tali. Oleh nah, karenanya kita pentingnya kita ini senantiasa berinteraksi, kita berkumpul di majelis-majelis taklim, kan gitu. Ya. Kemudian kita dapat nasihat, kemudian kita laksanakan, kita usahakan untuk sedikit demi sedikit. Ya, memang keimanan itu perlu dilatih. Ya, apalagi Rasul mengatakan, Al iman wa yang kusu, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Baik, kalau tidak, ya kita nanti akan jadi temannya syaitan. Ya karena syaitan sudah berjanji nanti silahkan dibuka di surat al araf ya di surat yang ke ketujuh ayat yang ke-17 karena syaitan sudah diusir dari janah oleh Allah Ta'ala kemudian syaitan berjanji pada Allah Ta'ala summala nahum mimbayni aidihim wa min khalfihim ya, wa min aimanihim wa ansyama'ilihim tajidu aktaruhum syakirin akan didatangi dari semua arah, dari arah depan, dari belakang, kanan, kiri. Di dalam tafsir dikatakan, kenapa tidak disebut arah atas dan bawah? Karena atas dan bawah di atas itu karena dipakai naik turunnya malaikat, kemudian di bawah karena tempat sujud manusia kepada Robnya. Tapi semua dari arah semua didatang penafsirannya beragam itu, ada yang dari kanan itu dari persoalan Hartanya, ya, dia diganggu dari hartanya dia dari arah kirinya dari keluarganya ya, dalam persoalan ibadahnya diganggu oleh syaitan sehingga manusia itu tersibukkan dengan urusan-urusan selain ibadah kepada Allah ibadahnya keter ya, ngurusi harta ibadahnya keter ngajinya keter kan gitu maka yang perlu nasihat saya yang terakhir yang perlu kita perhatikan ada salah satu Oh, hadis atau asar ya. itu mengatakan bahwa kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan satu satu kemaksiatan maka akan dicabut salah satu kenikmatan ibadah. Ya. Orang melakukan satu kemaksiatan maka akan dicabut salah satu kenikmatan ibadah. Nah, nah kita perhatikan, kok kita jadi sholat malam kita kok jadi keder. Jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Kita ngaji jadi malas, jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, itu camkan. Eh, mari kita camkan kita semuanya. Saya yang berbicara juga sama dengan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang hadir pada eh, pagi hari. ini Semuanya mempunyai kewajiban yang sama. Kok saya ibadah saya menurun, ibadah saya jadi malas kan gitu? Jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan yang ini menyebabkan jadi hajib jadi, penghalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nikmat ibadah dicabut, zikir jadi sulit, baca Quran tidak mau, ngaji malas, sholat malam tidak mau. Ya, itu jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan, ya, agar supaya kita semuanya ini bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak senantiasa iman itu naik terus gitu ya karena Rasul mengatakan al imanu yazidu wa yang kusu iman itu kadang-kadang lambah dan kadang-kadang turun turun marilah kita senantiasa usahakan iman kita senantiasa naik setiap harinya ya kita kita usahakan terus seperti itu dengan cara kita bergaul dengan orang-orang baik karena orang-orang baik itu dia akan memberikan nasihat sesuatu yang baik ya kita jadikan komunitas yang baik kita datang di majelis-majelis ta'lim insya Allah kalau kita mendapatkan kesalahan kita melakukan kekeliruan insya Allah teman-teman kita akan menasihati kita kan gitu tetapi kalau kita pergaulan kita dengan orang-orang yang jelek malah justru mereka itu ta'awun ismi wal mereka itu bertolong menolongan dalam dosa dan dalam permusuhan masya Allah kita kumpul, tetapi bagaimana untuk memusuhi orang lain dan bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan dosa. lah kalau seperti itu berarti syaitan berhasil. Bayuri itu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Ya, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, dimengerti, dan kita hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Taala supaya kita ini senantiasa dijaga keimanan kita, senantiasa kita dijaga sampai akhir hayat kita dan masa